Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alladhi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Quran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anam habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu sekalian rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini zat yang kembali memberikan peluang kebaikan kepada kita. Mudah-mudahan hari ini Allah jadikan kita hambanya yang bersyukur, hambanya yang mudah melakukan kebaikan, hambanya yang bermanfaat bagi sesamanya, dan yang paling tentu adalah nikmat Al-Quran yang Allah berikan bisa kita baca dan kemudian kita amalkan serta diajarkan. Pada halaqah yang ke-138 ini, bismillah kita akan membahas atau menadaburi ayat ke-82 sampai ayat ke-90, ayat yang masih melanjutkan tentang kisah Nabi Ibrahim dan nabi-nabi setelahnya, serta bagaimana Allah SWT memberikan nikmat kepada para anbiya serta keturunan-keturunan Nabi Ibrahim. Pada pertemuan yang lalu, di akhir pertemuan lalu, Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan bahwa dia sekalipun tidak pernah takut kepada siapapun, karena setelah diajak berdialog kaumnya, ternyata mereka kebanyakan lebih memilih untuk syirik, menyekutukan Allah SWT. Nabi Ibrahim kemudian menegaskan, وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُنَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ. Bagaimana mungkin aku jadi takut kepada apa yang kalian sekutukan, di saat yang sama kalian juga tidak takut pada apa yang telah kalian lakukan. Ini Nabi Ibrahim ingin menjelaskan sebenarnya konsep takut dan nyaman itu sendiri, takut dan tenang serta aman itu sendiri. Karena dalam hadis qudsi Allah berfirman, la tajtami'u fi 'abdi makhafatan, tidak ada pernah berkumpul dua ketakutan, rasa takut di dalam diri hambaku. Fa in akhafani fid dunya amintu fil akhirah, jika dia takut kepadaku di dunia, maka di akhirat akan aku amankan, akan aku beri rasa aman dia. Fa in aminani fid dunya akhaftuhu fil akhirah, jika dia merasa aman, nyaman dan tidak takut kepada Allah di dunia, maka di akhirat dia akan menjadi orang yang takut dan tidak bermanfaat pada waktu itu. Seperti gambaran dalam surat Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhu yawma idil khashiyah, khusyuk takut pada waktu di akhirat tidak berguna. Nah, karena itu Allah SWT menegaskan siapakah orang-orang yang diamankan Allah. Allah berfirman dalam ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum, dan tidak bercampur, tidak terkotori, tidak terpolarisasi, tidak terrusak, ya, iman mereka itu bidzulmin, dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud sini hampir semua para mufassirin menafsirkan adalah syirik. Karena Luqman mengatakan kepada anaknya, jangan kamu bersekutu menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang paling besar. Orang-orang yang tidak pernah tercampur imannya dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu, mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk sampai pada jalan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang dahsyat. Jadi konsep
alladzina amanu. Amanu itu sendiri dari kata-kata aman juga. Jadi orang yang percaya adalah orang yang menyerahkan keamanannya kepada orang yang dipercayainya. Jadi kalau kita percaya kepada si fulan, maka perkataan yang datang dari dia kita anggap aman. Betul kan ya? Kalau kita percaya kepada si fulan, maka kita akan percaya apa yang dibicarakan, apa yang dibawa, apa yang dinasihati kepada kita. Demikian juga kalau kita percaya kepada Allah. Makna percaya kepada Allah, klimat percaya kepada Allah adalah bahwa kita percaya Allah sanggup melakukan apa saja, membuat kita aman, membuat kita nyaman. Karena seperti halnya ketika kita disopirin oleh seorang driver, dan kita tahu driver yang membawa kita ini orang yang handal, orang yang percaya, kemudian kita bersama dia keluar kota, dijamin kita akan merasa aman dan mungkin bisa tertidur. Beda halnya kalau seandainya driver yang membawa kita orang yang tidak kita percaya. Bisa jadi kita tidak mau tidur, takut kalau kita tidur misalnya ada barang kita yang hilang, atau kalau takut kalau kita tidur drivernya ini sembarangan, takut kalau kita tidur maka dan lakukan sebagainya. Maka sebagaimana kita percaya, lebih dari kepercayaan kita kepada orang-orang, percaya kepada Allah ini yang akan mendapatkan lahumul aman. Ini juga rahasia, karena al-amnu itu adalah kata dasar dari semuanya. Jadi kan, kenapa Allah tidak mengatakan ulaika lahumul aman? Jadi keamanan itu lebih besar dan plural daripada sekedar al-aman. Kenapa al-aman di sini dikatakan satu? Karena al-aman di sini masdar, keamanan dari segala-galanya. Mereka mendapat keamanan mustaqbalian, masa depannya, di akhirat dipastikan dia aman. Di dunia meskipun banyak hal-hal yang menyebabkan seharusnya tidak aman, dia juga akan menjadi merasa aman. Ulaika lahumul amnu di dunia dan di akhirat. Ulaika lahumul amnu ini juga motivasi yang terbesar. Sebagaimana kita percaya kepada orang menyebabkan kita aman, sama halnya kita pergi misalnya saat liburan seperti sekarang, pulang kampung, kita pasrahkan kunci rumah kita kepada tetangga kita. Kalau kita percaya kepada tetangga kita, maka apa? Ulaika lahumul aman. Maka orang itu merasa nyaman dan aman, dia meninggalkan rumahnya karena memasrahkan. Itu baru kita pasrahnya sama orang. Kalau kepada Allah, lebih dari itu. Ini juga sama ketika matahari tenggelam. Kenapa kita gak pernah cemas? Karena yakin hari ini sebentar lagi kita akan menyaksikan matahari terbit. Kenapa? Karena Allah masih memberi kesempatan. Padahal belum tentu. Allah bisa jadi menerbitkan matahari dari mana? Dari barat, yang artinya taubat sudah terlambat. Artinya orang yang percaya kepada Allah, lahumul amnu, keamanannya itu lebih dahsyat daripada ketika dia percaya kepada orang yang dia percayai. Nah, Allah mengatakan wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Itulah hujjah kami, itulah dalil-dalil kami, itulah cara menghadapi orang-orang yang menentang yang kami berikan kepada Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim ini ternyata orang yang cerdas. Jadi dialog-dialog Nabi Ibrahim, doa-doa Nabi Ibrahim itu banyak yang diabadikan di dalam Al-Quran, terutama doa. Jadi nabi-nabi di dalam Al-Quran banyak doanya. Dan doa yang paling banyak diabadikan di dalam Al-Quran adalah doa-doa Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim ini termasuk nabi yang diangkat derajatnya, dan Allah katakan narfa'u darajatin man nasya. Karena Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ibrahim itu luar biasa seperti ini?
betul karena cerdasnya, tapi yang paling utama adalah alladzina amanu wa lam yalbisu. Ini yang berat. Ini sama sekali enggak ada keraguan, sama sekali enggak ada. Kita lagi hidup susah, kemudian saya benar nih. Saya benar enggak nih punya Tuhan? Kok hidup saya susah terus? Nah, ini berarti iman kita betul, pasti beriman, tapi ada keraguan. Maka di sini Allah angkat derajat, dan tadi yang seperti yang kita bicarakan, Allah berikan kepadanya keturunan-keturunan dari para nabi. Kemudian Allah sebutkan wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Ketika tadi dikatakan narfa'u darajatin man nasya', Allah jelaskan yang diangkat derajatnya paling tinggi adalah para nabi. Dan maka disebutlah kemudian keturunan Nabi Ibrahim. Nah, ini secara halus Allah ingin membicarakan terkhusus keturunan Nabi Ishaq, yang disebut dengan nanti Al-Qur'an banyak menyebutnya dengan Bani Israil. Maka disebutlah semua. Ishaq di sini ya. Yaqub. Nah, yang menarik adalah di antara penyebutan-penyebutan keturunannya Allah selingi itu. Wa Nuhan hadaina min qabl, dan Nabi Nuh kami beri petunjuk sebelum mereka. Sebelum dia dan mereka. Dia Nabi Ibrahim, mereka itu adalah Ishaq dan Yaqub. Nah, saya baca dulu semua ya. Dan kami berikan kepadanya Ishaq dan Yaqub kullan hadaina, kedua-duanya diberikan petunjuk. Wa Nuhan hadaina, Nuh juga kami petunjuk. Min qabli, sebelum mereka berdua dan sebelum Nabi Ibrahim. Min qablnya di sini tidak ada kata-kata min qablihim, itu artinya sebelumnya mutlak. Jadi sebelumnya kapan saja. Sebelum Ishaq ya, sebelum Ibrahim ya, karena Nabi Nuh itu termasuk nabi yang awal-awal diutus oleh Allah kepada manusia. Lalu Allah tambahkan wa min dzurriyyatihi, di antara keturunan Ibrahim Daud, Sulaiman, Ayub, ya, Yusuf, Musa, Harun yang disebut. Ini penyebutannya tidak berdasarkan timeline sejarah. Kenapa? Nah, ini yang menarik. Karena pada faktanya Daud dan Sulaiman itu datangnya adalah setelah Nabi Musa. Tapi kenapa didulukan? Karena ada targetnya. Targetnya adalah Bani Israil. Yang mumpung sekarang lagi hangat ya. Dan juga beberapa saat yang lalu sudah keluar pengumuman Majelis Umum PBB yang menolak keputusan Israel yang keputusan Amerika yang mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Nah, Bani Israil ditarget oleh Allah di sini. Bahwa setelah induknya Nabi Ibrahim melakukan yang sudah semestinya sebagai nabi, cerdas, imannya tidak bercampur, lalu dikaruniai anak dan bersyukur, yaitu Ishaq dan Yaqub. Kenapa yang ditarget Bani Israil? Nabi Ismail tidak disebut di sini. Nanti ya, Nabi Ismail disebutnya di satu lagi. Ya. Ini jalurnya adalah jalur Bani Israil, keturunan Nabi Ishaq. Kenapa tidak disebut Bani Ibrahim? Karena kalau disebut Bani Ibrahim, Ismail termasuk. Ini Bani Israil, nabi yang paling banyak disebut ya di dalam Al-Qur'an setelah Ibrahim. Bani Israil itu artinya Bani Ishaq, keturunan Ishaq yang menjadi nabi ya. Nah, itu satu. Yang kedua, Ishaq dengan didahulukan Bani Israil supaya tahu Ishaq itu bukan hanya sekedar moyang mereka. Dia adalah nabi yang ikut bapaknya yaitu Ibrahim. Siapa mereka yang beriman dan tidak bercampur dengan sekutu, menyekutukan Allah? Tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bani Israil supaya bersyukur bahwa semua yang disebut itu nabi, apapun profesinya ya, siapapun orangnya, bentuknya, fisiknya seperti apa, nabi. Nabi itu siapa? Utusan Allah. Utusan Allah itu apa? Tunduk sama Allah.
Itu yang ketiga. Yang keempat, dengan disebutkannya Daud dan Sulaiman di nomor satu setelah Nabi Nuh, supaya orang itu sadar Daud dan Sulaiman itu sebagai raja, iya, tapi Daud dan Sulaiman adalah nabi sebagaimana ayah mereka Ishak dan Yakub. Karena kalau dari timeline sejarah harusnya disebutnya ya, wa habnalahu Ishak wa Yakub misalnya nanti, wa min dzurriyyatihi, dari Yakub, anak Yakub siapa? Harusnya disebut Yusuf dulu dong. Gitu. Yusuf, kemudian ada Ayub, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, baru terakhir terus sampai Nabi Isa alaihissalam. Disinilah yang luar biasa, kisah tentang Bani Israel di dalam Al-Quran secara eksplisit saja itu lebih dari 40 kali disebut Bani Israel. Sebagai bentuk katanya Bani Israel itu 40-an, 40 sekian. Sedangkan yang disebut Banu Israel menggunakan rafa cuma sekali saja, dan itu yang mengatakan adalah Fir'aun. Fir'aun dia tahu Bani Israel, ya. Artinya Fir'aun itu tahu Bani Israel itu siapa. Nah, ini kisah tentang Bani Israel di dalam Al-Quran tersebar, dan mereka rata-rata disebut konotasinya adalah negatif karena mereka tidak termasuk orang-orang yang bersyukur. Syukur yang pertama yang tidak mereka syukuri adalah, yang pertama, mereka tidak sadar bahwa kakek-kakek moyangnya adalah para nabi. Yang artinya manusia bersyukur itu mereka mengikuti ajaran para nabi, tapi faktanya tidak terjadi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita nih, misalnya, ciri-ciri orang bersyukur, pertama, misalnya ayah, kakek, dan moyang-moyang kita, itu kalau bahasa Betawinya adalah para kiai. Tapi ketika itu disebut, itu kita tidak merasa bersyukur. Buktinya adalah kita sekedar bangga, tapi perilakunya tidak seperti kakek moyang kita. Nah, itulah kenapa Bani Israel teburannya sangat keras, dan kemudian diikuti berikutnya wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Ini juga masuk Bani Israel, tapi dibedakan. Kenapa? Apa bedanya? Yang pertama tadi, setelah Allah angkat derajat, itu derajat Nabi Ibrahim. Yang kedua, Allah sebut najuzil muhsinin, artinya orang yang disebut tadi para nabi adalah termasuk muhsinin, ya. Apa itu muhsinin? Muhsin itu orang yang kalau bahasa manajemennya profesional. Orang yang profesional. Musa profesional dia. Meskipun Fir'aun memelihara dia, profesional. Diutus Allah, dia sampaikan. Emosional betul. Emosional, tanda-tanda Nabi Musa emosional apa? Keluh lidahnya. Makanya dia berdoa, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Kenapa keluh? Ada yang mengatakan keluhnya lidah Nabi Musa itu karena pada waktu kecil dia apa? Makan bara, ya. Tapi sebenarnya selain itu yang membuat dia keluh sebenarnya bukan itu. Karena Fir'aun ini udah merawat dia dari kecil. Ya. Sudah beri makanan, sudah kursusin dia. Artinya semua fasilitas negara diberikan. Pada saat harus menyampaikan, keluh lidahnya. Kita bayangin aja, kalau ada orang ngasuh kita, ya, sekolah disekolahin, kerja dicariin, istri dicarikan, kemudian orang itu zalim, sanggup gak kita menegur dia? Harusnya sanggup. Kenapa? Sudah dilakukan oleh Musa. Kenapa Musa sanggup? Muhsini, profesional. Dari sisi bahwa dia diutus Allah untuk menyampaikan kebenaran. Nabi Ayub misalnya, kenapa Nabi Ayub disebut muhsinin? Nabi Ayub kaya raya, punya anak banyak, punya kolega bisnis, ya, punya istri cantik, enak gitu. Berdakwah kepada Allah tetap. Pada saat anaknya diambilin mati, pada satu keluarganya pada pergi, jatuh miskin sampai semiskin-miskinnya, tetap konsisten bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang mengutusnya dan beliau bersabar. Kayak Nabi Ayub itu contoh terbaik bagi orang yang bangkrut. Itu berat.
Nabi Muhammad SAW sampai memerintahkan untuk mendoakan orang yang bangkrut. Orang kaya yang jatuh miskin berat. Kalau orang miskin jadi kaya, gak usah disuruh doain dia biasanya. Justru yang dikhawatirkan di situ euforianya menjadi merusak. Nah itulah konsisten, karena itulah disebut muhsinin. Kaya taat sama Allah, miskin taat sama Allah. Berat, biasanya miskin stres bunuh diri. Miskin stres dia sakit jantung, ya kalau itu dia mencoba berusaha sabar, fisiknya yang tidak kuat. Itulah qadar Allah misalnya. Tapi bukan berarti ciri-ciri dia tidak kuat, berarti fisiknya yang tidak kuat, tidak siap. Lagi ambil contoh, sebutnya di situ Nabi Yusuf. Lihat Nabi Yusuf, konsisten dia. Ketika dididik oleh ayahnya, masuk ke sumur yang diingat Allah. Pindah ke istana yang diingat Allah. Dirayu sama perempuan yang punya jabatan, yang berjasa sama dia. Suaminya juga berjasa sama dia. Dijadikan anak angkat, tapi tetap konsisten Allah. Ya. Masuk penjara, Allah malah berdakwah. Jadi asisten raja, perdana menteri. Karena raja itu hanya simbol. Sahibul Qarar, decision makernya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Zalim tidak. Sampai kepada saudaranya datang, trauma masa lalunya terobati. Karena itulah sikap profesionalnya ini disebut minal muhsin. Wa kadzalika najzil muhsin. Para nabi-nabi yang disebut Allah di sini punya kisah. Ishak punya kisah. Yakub punya kisah. Kenapa Nuh disebut? Nah, itu luar biasa. Maka Nuh di sini, kok Nuh disebut Hud sama Saleh enggak? Karena Nuh di sini itu adalah tingkat profesionalitasnya, bahasa manajemennya, paling tinggi di antara nabi-nabi yang disebut ini. Makanya Allah sebutkan setelah kulan hadaina Nuhan hadaina min qabl. Sebelum mereka, Nabi Nuh itu sudah profesional. Kenapa? Bayangkan bapak-bapak dan ibu sekalian, Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun. Umurnya 1000 tahun pada saat bersama kaumnya dalam surat Ankabut kan. Nabi Nuh diutus. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihim falabitha fihim alf sanatin illa 50 am. 1000 tahun sebelumnya 50 tahun sudah bersama kaumnya harmonis. Declare 50 tahun sampai 1000, artinya 950 tahun berdakwah, tidak ada yang beriman. Surat Nabi Nuh tidak. Minta dimutasi? Tidak. Minta pensiun dini? Tidak juga. Yang berdakwah, yang mau dengar Nabi Nuh cuma sedikit. Dan yang paling menyakitkan adalah istri dan anaknya tidak mau. Tapi Nabi Nuh tetap konsisten. Itu yang disebut dengan munal muhsin, profesional. Ini yang berat bagi kita ya. Kita beribadah sama Allah itu kan, ya kalau lagi mood misalnya. Kalau lagi enggak mood biasanya cenderung turun. Makanya di sini wa kadzalika najzil muhsinin, orang yang stabil istiqamah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, itu termasuk minal muhsinin. Lalu Allah sebut wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Kenapa ini dibedakan? Bukan berarti derajat mereka lebih rendah, tidak. Ini juga luar biasa. Zakaria dan Yahya itu ayah dan orang tua. Coba kisah Zakaria, udah tua enggak punya anak. Tapi di usia tuanya tetap dikaruniai anak oleh Allah setelah terinspirasi. Kenapa Zakaria terinspirasi? Dia ngasuh Maryam. Ngasuh Maryam banyak keistimewaan, banyak mukjizat dia lihat. Dan kemudian dia sadar Allah mendatangkan mukjizat berarti tidak ada yang mustahil. Ini orang tidak mau nyerah. Itu yang disebut orang soleh. Kita sementara ini jarang mendefinisikan orang soleh dan hanya dilihat orang soleh itu soleh ibadahnya aja. Soleh yang disebut adalah soleh. Tadi kita kan bicara iman, bicara iman yang tidak tercampur akidah, murni. Maka Zakaria tetap percaya Allah yang mendatangkan kemujizatan. Kemudian ada kisah tentang Yahya. Yahya itu anaknya. Yahya itu diberikan nama oleh Allah langsung. Ibaratnya dia dikasih anak langsung dengan akte-aktenya. Karena Allah yang kasih nama. Dan Allah angkat
sebagai nabi pada saat usia kecil. Ini satu-satunya nabi yang diangkat nabi ketika masih anak-anak. Siapa dia? Nabi Yahya. Kemudian Isa. Isa juga sama. Isa ini ibaratnya adalah kalau dihitung Isa ini keponakan jauh Nabi Yahya. Yang kalau kita hitung ya. Imran sama Nabi Zakaria, istri Imran sama Nabi Zakaria itu kakak beradik. Maryam berarti apanya Zakaria? Ponakan. Zakaria punya anak Yahya. Yahya sama Maryam ini adalah sepupu. Berarti kalau Maryam punya anak Isa, Yahya ini adalah paman dia, tapi paman bukan paman yang kandung ya, jatuhnya paman apa itu namanya? Paman jauh, istilah. Ini mereka sama, lingkungan yang dihadapi itu siapa? Nah, ini yang menarik. Lingkungan yang dihadapi adalah Bani Israel. Ya. Lingkungan yang dihadapi adalah ada dua, Bani Israel yang beriman kepada mereka dan Bani Israel yang membunuh mereka. Karena nanti ya, Masya Allah, coba kalau yang di atas tadi itu gak ada yang dibunuh, tapi yang di bawah dibunuhin semua sama Bani Israel. Zakaria mengingatkan kaumnya ya, untuk tidak melakukan keburukan. Yahya yang berani menyampaikan lantang kepada raja yang zalim pada waktu itu, dibunuh itu ayah sama anak ya. Dan kemudian Nabi Isa juga diancam bunuh. Bedanya dua orang yang pertama berhasil dibunuh. Nabi Isa diselamatkan Allah dengan diangkat ke langit. Ini akidah kita ya. Bedanya akidah kita dengan kaum Nasrani, Nabi Isa menurut kita hingga detik ini masih hidup. Di mana dia? Di langit. Langit itu mana? Allah a'lam. Tapi karena manusia itu harus kembali ke bumi, maka Nabi Isa nanti harus meninggal di bumi. Makanya Nabi Isa dipastikan akan turun kembali ke bumi. Dan nanti dia yang akan menjadi ciri-ciri hari kiamat. Nabi Isa lah nanti yang akan mengalahkan dan membunuh Dajjal. Dua-duanya disebut dengan Al-Masih. Itu buah hari pernah kita jelaskan. Wa Ilyas, demikian juga Ilyas. Kisah Ilyas tidak banyak disebut di dalam Al-Quran, tapi kalau dari temanya bisa jadi Nabi Ilyas adalah nabi yang juga dibunuh oleh Bani Israel, tapi keterangannya tidak detail. Nah, kita lanjutkan. Wa Ismaila wa Ismaila wal yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail, Nabi Ilyasa, kemudian Nabi Yunus, Nabi Lut, semuanya kami lebihkan di atas orang-orang pada umumnya di waktu itu. Ini yang menarik, ibu-ibu dan bapak sekalian, disebutnya tidak berdasarkan urutan. Kalau disebut urutan, itu Nabi Lut dulu. Nabi Lut itu siapa? Nabi Lut itu sepupunya Nabi Ismail. Nabi Lut itu siapa? Keponakannya Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan dia lebih tua dari Ismail. Ya. Nabi Lut itu siapa? Nabi yang sangat fenomenal karena tantangannya berat sekali. Ini sekarang juga sedang hangat kita bicarakan. Ya, karena kaumnya itu kaum yang enggak tertarik sama lain jenis. Dan itu dahsyatnya yang dihadapi Nabi Lut itu. Kaumnya ini udah diingatkan, kalian melakukan fahisyah, melakukan perzinahan. Fahisyah itu disebut di dalam Al-Quran, itu seringnya adalah fahisyah, disebut dosa besar yang konotasinya adalah perzinahan, yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi kaum yang pertama kali melakukan LGBT itu adalah kaumnya Nabi Lut. Nah, itu kisahnya. Nanti mudah kalau sampai kita akan tadaburi. Nah, singkat cerita, Nabi Lut itu sampai luar biasa. Ketika didatangi malaikat dan juga didatangi Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkunjung. Tempo hari pernah Al-Fatir sampaikan, kelebihan Nabi Ibrahim itu dia melakukan perjalanan safari dakwah.
anak-anaknya nggak pernah dikumpulin, nggak pernah. Beliaulah yang safar. Di antara yang dia safarin itu adalah Nabi Lut. Nabi Lut ini ketika kumpul dia ke rumah Nabi Lut, datang tamu. Nabi Ibrahim diberikan kabar gembira, istri pertamanya hamil. Itu di rumah, maaf, Nabi Ibrahim itu mendapatkan kabar akan punya anak di rumah Nabi Lut. Di situ berat kabar gembira sama kabar susah. Kabar gembiranya dapat anak, istrinya tersenyum karena dia udah lama pengen punya anak. Tapi yang dikaruniai anak justru istri keduanya yang sudah dipindahkan ke Mekah. Kabar gembiranya itu, kabar buruknya apa? Turun perintah Allah untuk hancurkan itu kaumnya. Maka Nabi Ibrahim berdoa dan doanya dikabulkan. Nabi Lut dan orang-orang beriman dihijrahkan malaikat pada malam hari. Dan itu mungkin lain waktu kita cerita. Nah, yang menarik adalah kedatangan tamu-tamu yang berupa dua malaikat ganteng ini itu diketahui oleh kaumnya, yang kemudian kaumnya merencanakan makar kepada laki-laki ini. Itu yang mengatakan LGBT itu pertama menular, kedua mereka menjadi ganas. Mereka mencari mangsa. Betul bahwa kalau dikatakan kelainan itu kemudian kita kasihan obat, iya. Tapi bahwa kemudian kita biarkan atau bahkan kita anggap sebagai hak asasi manusia, itu berat. Coba siapa ayah yang mengatakan kalian jangan ganggu tamu saya, itu saya punya anak, kalau kamu mau nikahin anak saya. Coba bayangin, ada seorang ayah yang berani mengorbankan anaknya seperti itu? Tidak ada. Nabi Lut itu berani mengatakan itu bukan berarti tidak sayang sama anaknya. Itu pahit, tapi lebih madrotnya lebih ringan. Kenapa lebih ringan? Karena kita bayangkan madorotnya lebih besar kalau kerusakan yang terjadi di masyarakat. Kalau kalian mau itu nikahi anak saya yang perempuan, gitu. Tapi mereka gak mau. Padahal kalau dipikir-pikir, ayahnya juga sebenarnya takut kalau anak perempuannya diapa-apain, kan. Tapi itu madorotnya, meskipun bahaya, itu lebih kecil dibanding ketika seseorang yang laki-laki menyukai laki-laki sebagai orientasi seksualnya. Itu luar biasa, dan kita tidak makomnya menjelaskan lebih detail. Nanti kalau ketemu ayatnya, insya Allah kita tadaburi. Itu, ini kisahnya beda lagi nih. Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, ini masing-masing nabi punya ujian yang berat. Nabi Ismail mau disembelih, ya. Nabi Ismail punya masalah dengan keluarganya. Nabi Ismail sejak kecil beliau hidup dalam kesulitan. Ya, Nabi Ilyas, Nabi Yunus juga demikian. Kelihatannya lempeng-lempeng aja, Nabi Yunus ini berdakwah gak pernah didengar kaumnya. Hingga sampai dalam tanda kutip, dia pengen cari inspirasi. Udah pusing ini saya, bahasa kita ya. Dan saya keluar kota dulu cari inspirasi. Dan itu dimarahin Allah beliau. Ditegur sama Allah. Gak boleh ninggalin. Karena barangkali dikhawatirkan kalau Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya, takutnya dianggap Nabi Yunus ini stres. Itu yang tidak bagus. Seorang nabi meskipun manusia, itu kesalahan kecil bisa efeknya besar. Nabi Adam dianggap kesalahan besar, ya. Nabi Muhammad sekedar cemberut aja itu udah ditegur luar biasa. Padahal sebenarnya biasa aja. Abasa wa tawala itu ya kisahnya. Demikian juga Nabi Lut. Makanya orang-orang yang dapat musibah, dapat cobaan, dia kuat, faddalna, kami utamakan mereka. Lulus ujian jadi orang terbaik. Lalu Allah jelaskan, wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim. Di antara ayah-ayah mereka, di antara keturunan mereka, di antara saudara-saudara mereka, menandakan nabi ini ada yang bersaudara. Dari yang tadi disebut, siapa yang bersaudara? Ishak dengan Ismail, beda ibu, ya. Harun dengan Musa, ya. Lut dengan Ismail, sepupuan, ya. Siapa lagi? Zakaria dengan Yahya, anak dan ayah. Yakub dengan Yusuf,
Yakub dengan Ishak dan seterusnya. Ini menandakan bahwa mereka terkait dan Allah berikan petunjuk mereka. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Itulah petunjuk Allah yang diberikan kepada orang-orang yang disukainya. Tapi kata Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu yang tadi disebut syirik kepada Allah, maka hancur binasa amalnya. Bayangkan, ini Nabi yang disebut. Apa maknanya? Orang yang sudah sangat luar biasa sampai derajat yang tertinggi, kalau melakukan kesalahan fatal, hilang itu amalnya, meskipun dia Nabi. Nah, ini disebut perumpamaan yang tidak terjadi, karena Nabi itu maksum. Nabi itu tidak mungkin syirik. Ini Allah menyebutkan karena dalam tanda kutip kita ini gregetan. Kalau ada melihat orang kok syirik, kita gregetan. Kenapa? Kasihan. Amal baiknya itu hilang. Makanya dulu pernah sering saya ditanya, Ustaz, ini ada orang baiknya gak ketulungan, tapi dia syirik, masuk neraka atau masuk surga? Kita jawabnya gimana? Bukan urusan saya. Masuk neraka dan surga, yang punya surga yang menentukan, yang punya neraka. Tapi amal baiknya itu jadi sia-sia. Kenapa? Syarat dan ketentuan berlaku. Pernah kalau kita ditanya orang, Allah tidak adil dong. Orang yang beriman, dia melakukan keburukan, membunuh, mencopet, berzina, kok dimasukin surga? Sementara ini orang baik deh, sayang yatim piatu, memberi ini. Tapi kok masuk neraka? Kenapa? Gak adil Allah dong. Begini, saya punya mahasiswa bandel ini, dia ngerjakan, ngikutin, lulus dia meskipun nilainya minimal. Ini ada orang pinter luar biasa. Ketika pengumuman dia protes sama saya, Pak dosen, kenapa nama saya gak ada di situ? Saya udah luar biasa di sini ngerjakan cum laude, nilainya A. Ternyata selidik punya selidik, meskipun dia pinter, ternyata dia tidak terdaftar sebagai mahasiswa saya. Itu. Jadi syarat minimalnya tidak terpenuhi. Akhirnya apa? Ujian dia jadi sia-sia, nilai A-nya jadi sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena dia tidak beriman. Kira-kira begitulah perumpamaannya. Orang yang berbuat baik tapi dia syirik kepada Allah, kata Allah di sini apa? La habita anhum ma kanu ya'malun. Ulaikal ladzina atainahumul kitaba wal hikma wan nubuwah. Itulah orang-orang yang diberikan kitab, diberikan hikmah kenabian, dan diberikan kenabian sekaligus. Fa iyakfur biha haula faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin. Seandainya, nah ini untuk orang kafir Quraisy. Nah ini kebalikan lagi kepada Nabi Muhammad, balik lagi. Seandainya mereka mengkafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka Allah akan berikan kepada Nabi Muhammad orang-orang yang mau beriman kepadanya. Ini sama hanya dengan sekarang, Bapak dan Ibu sekalian, kita ini kalau tidak mau membela Masjidil Aqsa, nggak usah GR, Allah pasti itu nolongin. Allah pasti merdekakan itu dari cengkraman penjajahan Bani Israel yang buruk itu. Kenapa? Janji Allah. Tapi kenapa kita kemudian membela kita yang perlu? Waqat wakalna biha qaumun laysu biha bikafirin. Sama. Kalau kamu enggak mau beriman, ada orang lain yang beriman. Gini, Nabi Muhammad SAW diutus. Orang yang terbaik dari kalangan umat Nabi Muhammad itu siapa? Para sahabat. Kenapa? Khairul quruni qarni, kata beliau kan? Kemudian setelahnya. Berarti kita ini kalau dihitung-hitung kalah dalam kualitasnya. Sebentar. Kalah kualitasnya dengan para sahabat, iya. Tapi apakah semua orang yang hidup di zaman Nabi beriman sama beliau? Jawabannya tidak. Dan orang yang tidak beriman kepada beliau adalah orang yang sangat-sangat merugi. Kenapa merugi? Hidup setiap hari, ketemu setiap hari, ya. Tetapi mereka tidak beriman. Sama ruginya dengan istri Nabi Lut, dengan istri Nabi Nuh.
hidup serumah, tahu sampai detil-detil suaminya, tetapi tidak beriman. Dan yang beruntung kayak kita, ketemu Nabi pun tidak, satu zaman pun tidak, kok mau beriman dengan Nabi? Ini luar biasa. Kita dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ahbabu Rasulillahi SAW. Kalau ashabu Rasulillah itu orang yang beriman dan bertemu beliau. Tapi kita disebut ahbab, kenapa? Para pecinta, karena kita tidak pernah ketemu Nabi, tapi kita mencintai beliau. Ulaikal ladina hadallah fabihudahum muqtadi. Itulah orang-orang yang diberikan petunjuk, kepada mereka lah kamu mengikutinya. Qul la as'alukum alaihi ajran in huwa illa dhikra lil alamin. Katakan Muhammad, katakan Muhammad kepada orang-orang yang mengingkarimu, la as'alukum, aku tidak minta gaji, tidak minta uang, tidak minta dimuliakan, tidak minta, itu yang disebut ajr. Ajr itu bukan hanya uang. Jadi dalam bahasa Arab itu ujra, nah itu baru uang. Makanya dalam, kalau kita ke negara-negara Arab, itu mobil ada tulisan ujra, nah ini mobil pasti bayar. Ujra itu bahasa lainnya taksi. Saya ratul ujra, itu naik mobil kita bayar. Lah apa bedanya dengan bis? Beda. Bis itu bayarnya dia ketentuan. Kalau saya ratul ujra, itu bayarnya sesuai dengan itunya. Kalau bis kan misalnya jauh dekat sama. Kalau taksi jauh dekat sama, mendingan naik taksi kita. Gitu. Makanya ujra itu fisik bentuknya. Tapi kalau ajr, ajr bukan hanya fisik. Saya tidak minta ajr sama bapak-bapak, karena saya mengharap ajr sama Allah. Nabi Muhammad suruh nyampein gitu. Kenapa? Saya ini jadi nabi bukan karena saya ingin. Saya menyampaikan ini bukan karena saya ingin. Mau uang, saya udah kaya. Enggak sombong Nabi Muhammad, fakta gitu ya. Beliau ini menikahi Khadijah berapa itu? Maharnya? Kalau dihitung dengan sekarang, satu unta kalikan aja berapa ratus juta itu, berapa M gitu kalau dihitung. Kaya Nabi Muhammad. Kemudian beliau, Nabi Muhammad ini orang sering datang sama beliau. Bahkan ada orang yang jelas-jelas, ya Rasul saya lapar, kasih makanan. Nabi Muhammad ini orang yang di rumahnya selalu ada stok makanan seadanya, gak dipaksa-paksain. Kalau memang lagi gak ada, faktanya ada juga tamu yang datang. Kemudian tamu ini sahabat diminta tolong tanya itu ke Aisyah, di rumah ada apa? Ke Aisyah, gak punya. Ke istri yang lain, gak punya. Selain air doang. Kita bayangin, Rasulullah SAW punya istri yang saat beliau hidup itu 9. Itu kesembilannya ditanya sama sahabat yang bersama tamunya ini, punya apa? Untuk menjamu tamu gak punya apa-apa. Sampai kemudian beliau mengatakan, man yudayifu hadha al-layla, siapa di antara kalian yang mau menjamu tamu saya? Kemudian ada seorang sahabat yang bangun kan, ana ya Rasulullah, saya yang menjamu. Ternyata sahabat ini juga ternyata gak punya makanan, kecuali makanan buat anaknya. Anak yang suruh tidur ya, istrinya dia pura-pura makan, dikasih itu sama si tamu. Dan ternyata perbuatannya ini direkam sama malaikat, dan semua penduduk langit itu luar biasa karena disebut sama Allah. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa Rasulullah SAW itu tidak mengharap ajr, tidak ajr juga uang. Minta dinikahkan dengan orang tercantik, istrinya sudah banyak. Jangan mengatakan istri Rasulullah itu, nah ini mohon maaf, pandangan minor tentang janda itu bukan hanya dari sekarang, dari dulu. Kita tidak boleh mengatakan istri Rasul itu poligami, misalnya istrinya 9 yang dikumpulkan ya. Itu kan janda-janda, minor kan. Sebentar, itu betul yang dinikahi Rasul adalah para janda, tetapi janda yang dinikahi Rasul luar biasa. Anaknya Kinanah bin Rabi, istri dari Kinanah bin Rabi, Raja Khaibar, anaknya Huyai bin Akhtab, Yahudi yang paling top di situ. Betul namanya Akhtab-top ya. Kemudian Zainab binti Jahsh, Hafsah anaknya Umar, Maimunah itu perempuan dari kabilah Bani Mustalik ya. Dan selanjutnya itu istri Rasul, itu adalah orang-orang terbaik di kabilah-kabilahnya. Orang hebat itu. Kalian mau
nikahin saya dengan siapa lagi? Artinya Rasul tidak tertarik dengan perempuan, karena beliau dengan itu saja sudah bisa menikahi siapa saja. Allah yang menikahkan, karena beliau pada faktanya menikahi Zainab pun tidak suka. Sofia juga itu perintah dari Allah. Jadi ini luar biasa. Jadi raja, bukan juga keinginan Rasul. Makanya kul, katakan Muhammad sama mereka, la as'alukum alaihi ajra. Saya tidak meminta ajr. Uang juga. Minta dinikahkan dengan orang tercantik, orang terhebat juga enggak. Minta dijadiin raja juga enggak. Apa sih untungnya? In huwa illa dzikra. Ini sekedar pengingat amanah Allah. Saya ngingetin kalian. Lil alamin, dan juga nanti bagi semua alam. Nabi Muhammad itu luar biasa, masya Allah. Dia dikatakan, beliau dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kita jadi umat Nabi Muhammad dirahmat, sholat bisa di mana aja. Nabi Musa sholat, dan Bani Israel serta nabi-nabi sebelum beliau, kalau mau sholat harus pulang balik ke tempat khusus mihrab atau masjid. Ya. Kemudian Allah jadikan kita bisa sholat di mana aja. Ya. Dan masjid pun ya harusnya kita punya aturan. Ya. Secara umum tidak diatur detail teknisnya. Di atas pesawat bisa sholat, di atas kapal bisa sholat, di atas rumput bisa sholat, di tempat kerja jauh bisa sholat. Nah, ini luar biasa. Itu satu, banyak sekali ada ghanimah dan lain sebagainya. Kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kajian belum selesai. Jadi kisah tentang nabi diawali dengan Nabi Ibrahim itu sudah selesai. Masuk baru tema utamanya adalah tentang bagaimana beliau manhaj berdialog dengan orang-orang kafir. Itu disuruh mencontoh dengan Nabi Ibrahim dan disebutkan para nabi-nabi dengan klasifikasi-klasifikasi yang luar biasa. Sebenarnya kalau tadi kita kuliti nabi-nabi enggak selesai kita, itu secara global saja. Nanti di lain tempat Allah akan rinci siapa yang disebutkan tadi. Ada yang kisahnya sangat panjang disebut seperti Nabi Musa, ada yang dikelompokkan jadi satu seperti Nabi Yusuf. Nanti insya Allah kita ketemu suratnya. Ada yang sama sekali tidak disebut kisahnya kecuali sedikit seperti tadi Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Ya, itu tidak disebut kecuali sedikit saja, sehingga kalau ditanya lebih baik kita katakan tidak ada keterangan detailnya di dalam Al-Qur'an. Itu mungkin mudah-mudahan kita bisa meniru para nabi itu, yang disebut muhsinin, yang disebut salihin, yang disebut orang-orang yang dilebihkan Allah di antara hamba-hambanya. Aqulu qawli hadza, ja'alallahu wa iyyakum minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mohon maaf atas keterbatasan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.